Lesti Kejora salah tingkah salting saat melihat video TikTok peserta audisi Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 Fawaz dari Bangkalan. Saat di tengah pekerjaannya, Fawaz bekerja membantu pamannya buka bengkel dan suka bermain TikTok. "Saya sambil bantuin paman, saya buka bengkel sambil main TikTok juga," jawab Fawaz. Mendengar hal tersebut, Lesti Kejora, Inul Daratista, dan Dewi Persik sebagai juri ingin mengetahui kumpulan TikTok milik Fawaz. Hal tersebut terlihat dalam beberapa saluran TikTok yang ada dalam akun Fawaz. Cuplikan video TikTok milik Fawaz yang berdurasi 15 detik tersebut pun ditayangkan. Ketika ditanya tentang konten TikTok slow motion yang dibuatnya, Fawaz menjawab kalau dia sendiri yang membuatnya. "Ya, ngarang sendiri aja gitu," ucap Fawaz. Tidak hanya itu, pada LIDA kali ini, Fawaz adalah salah satu peserta LIDA yang memiliki paras tampan menurut Inul Daratista. Lantas, Inul Daratista dan Dewi Persik menanyakan kepada Lesti Kejora soal lebih tampanan mana Fawaz dengan Rizky Billar. "Gantengan ini apa Rizky Billar?" tanya Inul Daratista. "Hayo, ganteng siapa? Tadi bilang sama mami ganteng ini," saut Dewi Persik mengurau Lesti Kejora. Lesti Kejora pun salah tingkah dan mati kutu di hadapan kamera sambil membalas pertanyaan yang ditujukan padanya. "Ya, kalau di sini gantengan Fawaz, tapi kalau ada kakak ya gantengan kakak," gitu, ungkap Lesti dengan malu-malu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.